subsidi yang baru di Parung Panjang. Penasaran? Jangan lupa di subscribe. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping. Okay, sahabat Almas, bangsa dan tanah air, welcome back my YouTube channel. Hari ini aku mau ke salah satu perumahan subsidi yang baru di Parung Panjang. Penasaran? Jangan lupa di subscribe. Oke, sahabat Almas, bangsa dan tanah air, aku sudah nyampe di lokasinya Puri Awan Parung Panjang. Oh ya, untuk posisinya itu pas di depan sekolahan SMA Negeri Parung Panjang. Gimana? Oh ya, letaknya itu sangat strategis, letak di dekat di depannya jalan raya gede. Ini yang ini menghubungkan jalan raya apa nih? Jalan raya ini ya, Parung Lumpin. Oke, berarti arah Bogor sana ya. Oke, ini pokoknya jalannya menghubungkan antara Tangerang Bogor. Oke, segera ini untuk bookingnya 1 juta. DP berapa mas? 3 juta ya? 2 juta? Oh, DP masih di 2 juta rupiah, booking 1 juta, jadi totalnya itu 3 juta. Oke, yuk kita langsung ke lokasi. Oke, perkenalkan Mas Al Fajar dari Puri Awan. Oke, yuk kita langsung ke lokasi. Udah, jangan lupa di subscribe. Oh, ini ya, Sam? SA, kita 5 juta udah SA ya? Kalau 3 juta kita masih SAGB. Jadi 2 juta itu untuk biaya ini ya? Notaris. Oke, iya. Paham. Soalnya aku juga ke kredit kemarin juga 2 juta sih di ini tarifnya. Di tarifnya kan? Iya. Nih, kita langsung menuju ke rumah contoh ya. Tunggu promo-promo berikutnya.
Oke, sabar emas, kita mau masuk dulu. Mau lihat spek-speknya ya. Nah, untuk di depannya dia ini untuk tamannya dan carportnya udah di full segini. Ada kaca. Kacanya juga oke, enggak pelit sama kaca. Misi ya, Pak. Mari. Ada dua kamar ya, Mas? Iya, betul, dua kamar. Oke. Ini adalah untuk kamar utamanya. Kacanya unik. Oh, sorry guys, disentuh. Nggak nyadar karena masih basah. Oke, kita masuk ke kamar dua. Kacanya juga unik di sebelah sini, lebih luas, lebih pencahayaannya lebih terang gitu. Oke, kita lihat ke kamar mandi. Untuk kamar mandinya dia sudah di keramik setengah dinding. Wow. Oke. Okay. Ini batasan sini. Ventilasinya juga oke sih, untuk takut. Nah, itu kan jalan. Wow. Tahukah kamu, sahabat Almas? Ini luas lahannya itu 10 hektar dan untuk tahap pertama itu dibangun 5 hektar dulu dengan jumlah unit 401. Oke, yuk kita ke depan. Kamu sahabat Almas, rumah ini ke DP-nya cuma 2 juta, booking fee 1 juta. Kalau kalian mau langsung SHM cukup bayar 5 juta. Oke, gimana? Kece? Ayo mangga ke sini, datang ke Puri Awan Parung Panjang. Ditunggu ya. Lihat ya, untuk ventilasinya. Aku suka ventilasinya. Gaya kacanya, kita lihat. Jadi di bawah kaca, di atasnya kaca yang bisa kita buka untuk sirkulasi udara. Kamar juga, jadi yang itu tuh nggak bisa dibuka di paling bawah, di tengah bisa, di atas bisa. Ventilasinya di belakang. Kacanya di belakang juga sama seperti ini. Dan untuk ventilasinya juga seperti itu, di atas pintu, di kamar mandinya itu ventilasinya ada dua kaca kecil gitu di gandeng. Oke, kita lanjut ke lihat-lihat. Kita mau lihat proses pembangunan rumah contoh Puri Awan. Ini 3060. Nih, tadi kan aku udah berbicara tentang ventilasi ya, tuh. Ya. Kita lanjut ke belakang, kita lihat. Nah, kacanya juga menurut aku tuh oke, enak. Jadi kita buka ini. Kita lihat kamar mandi. Nih ya, itu yang aku bilang tadi. Jadi dia itu dua lebar kayak gitu. Biasanya kan rumah kecil cuma satu ininya, kacanya itu. Jadi untuk penerangannya agak kurang. Next, kita ke sini. Nah, ini kalau udah jadi cakep banget. Dan itu, nah, ventilasinya tinggal kita tutup aja sama biar ini gitu ya.
ini untuk jalur ini ya, jalur jalannya ini 6, jalur utama 7 meter. Kalau yang dalam berapa? 6. Jadi jalur utama sini, terus belok ke sana. Tuh, masih berawan lagi, berkabut. Tuh, 168 juta loh. Ini flat sampai lunas ya? Flat sampai lunas. Oh iya, buat bank-banknya bank apa aja nih? BTN aja. BTN only ya? Only BTN. Itu carport-nya. Nah, jadi kita nggak usah susah-susah lagi untuk ngebabat rumput karena sudah dibikin carport seluas seperti itu. Jadi rumah Puri Awan itu sudah siap huni. Jadi bahasa simpelnya seperti itu. Jadi nggak perlu kita bikin kayak untuk bikin carport-nya lagi, mau bikin apa lagi gitu kan. Jadi tinggal nanti kalian tuh bangun tembok belakang. Oke, kita perkenalkan. Halo guys, nama saya Alfi dari marketing Puri Awan. Sekedar info, untuk 50 tercepat hanya 3 juta all in. Ya, tepat di belakang kita ini adalah rumah contoh untuk tipe 30/60 dengan 2 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, dan sisa untuk belakangnya ada sekitar 3 meter dan panjang 5 meter. Okay? Oh, masih ada 3 meter? Masih ada 3 meter di belakang. Jadi sebelum kehabisan, booking sekarang. Oke, okay? Kita tunggu. Oke, okay, siap. Makasih ya, Mas Alfi. Pilihannya kita lebih elegan. Kedua, untuk carport kita bisa imbang dengan. Dukungan kalian semua untuk perkembangan channel ini, jangan lupa di like, comment, share, and di subscribe, dan nyalain notifikasinya. Bye.